Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat, senang sekali hari ini Yulvan akan mengajak sobat-sobat di rumah untuk belajar dan bermain di Omah Kelinci. Nah, penasaran kan seperti apa di dalamnya? Yuk ikuti Yulvan. Sesuai penerapan protokol kesehatan, sebelum masuk ke Omah Kelinci, pengunjung wajib untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh dulu nih sobat. Nah sobat-sobat, alhamdulillah Yulvan sudah ditemani dengan salah satu owner dari Omah Kelinci, yakni Mas Agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agen. Waalaikumsalam. Kabar sehat Mas Agen? Alhamdulillah, sehat ya dari Yulvan. Iya Mas Agen, Yulvan penasaran nih dengan awal mula didirikannya Omah Kelinci. Oh iya, awal mulanya saya bersama Dr. Saiful, dulu sama-sama peternak kelinci. Kami punya komunitas namanya Akar. Akar itu asosiasi peternak kelinci Karanganyar. Teman-teman Akar atau peternak ini punya masalah yang sama, yaitu mereka kesulitan menjual hasil ternaknya. Jadi saya bersama Pak Dokter bikin rencana, kita mau bikin resto serba kelinci. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai sekarang masih berjalan dan berkembang. Dan alhamdulillah saat ini para peternak kelinci khususnya di Karanganyar tidak kesulitan untuk menjual hasil ternaknya. Gitu ya. Oh iya Mas Agen, ini kelinci-kelincinya ini dipelihara dari kecil atau beli langsung besar gitu? Ada yang dari kecil, tapi ada juga yang dari besar. Karena kami memang konsepnya adalah pemberdayaan peternak kelinci. Jadi kelinci yang ada di Taman Umbaran ini dari peternak sekitar Mas Silvan. Ya. Jadi mereka beternak di rumah masing-masing. Kalau sudah siap, sudah agak dewasa, ya, bisa disetorkan atau dijual di sini. Mas Silvan. Oh iya Mas Agen, kalau untuk operasionalnya sama harga tiketnya berapa? Kalau kita buka jam 9 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam? Ya. Kalau untuk harga tiketnya Rp10.000 per anak, nanti sudah mendapatkan topi kelinci seperti ini, ya, topi kelinci seperti ini, sama wortel, ya, wortel. Ini nanti untuk memberi pakan ke kelinci, ya. Nanti Mas Yulvan bisa nyoba, ya. Iya. Wah, menarik banget nih sobat-sobat. Yulvan ingin bermain dengan si kuping panjang dan mengemaskan ini. Ikuti keseruannya ya, bareng Yulvan. Yuk. Sobat sopan, Omah Kelinci ini adalah restoran konsep family atau rumah keluarga yang memiliki arena taman bermain. Nah, sesuai dengan namanya, yakni Omah Kelinci yang artinya rumah kelinci. Resto ini memiliki taman kelinci dan pastinya ada kelinci-kelinci yang menggemaskan. Nah, ini Taman Umbaran. Banyak kelincinya, suka kelinci nggak? Suka. Ya. Iya Mas Agen. Ini kan ada banyak nih kelinci yang di sini. Ya. Apakah ada namanya? Namanya ada. Ini namanya si putih. Si putih. Ya, putih. Kalau ini si coklat, ya. Ini jenisnya albino. Albino. Ya. Jadi bulunya putih semua, sama matanya ini merah. Gitu. Ini jenis albino. Kalau yang belang hitam putih itu jenis apa? Itu ada jenis rek. Rek. Ya, ada jenis rek, ada brigon. Kalau yang besar itu, Flemish Giant. Flemish Giant. Memang besar.
Kalau untuk kan ini di sini banyak pengunjung nih Mas Ong. Oh. Kalau kan setiap pengunjung memberi makan nih. Ya. Kalau kelincinya kekenyangan itu gimana nih? Kalau kekenyangan sudah nggak mau makan. Oh gitu. Ya, jadi memang kalau hari Ahad atau Sabtu weekend itu kita mengeluarkan kelincinya nggak bareng Mas Irfan. Oh gitu. Ya. Jadi pertama pagi kita keluarkan, nanti siang itu ada yang dikeluarkan lagi. Biar masih ada yang lapar. Oh, karena gitu. Anak-anak kan kesini mau ngasih makan gitu. Oh, gitu. Ya. Oh iya Mas Ageng, Irfan ya, ingin ngasih makan kelincinya. Ah, boleh. Ini. Ya, monggo. Kita cari kelincinya ya. Iya Mas Ageng. Pengunjung juga bisa praktek memberi makan kelinci-kelinci dengan wortel. Oh iya, untuk ayah bunda tidak perlu khawatir karena kelinci-kelinci di Omah Kelinci Cina dan sehat loh. Ya, ini Mas Irfan coba kita kasih makan. Nah, ya, ini berarti dia masih lapar ya. Oh gitu. Ya. Kalau masih untuk pakannya di sini cuma wortel apa? Ada rumput-rumput makannya gitu. Ada wortel, ada juga pelet Mas Irfan. Pelet. Itu peletnya khusus kelinci. Peletnya ya untuk kelinci karena kan proteinnya beda. Oh gitu. Ya. Sobat Sopan, seru banget kan bisa praktek memberi makan wortel untuk kelinci-kelinci ini. Irfan senang sekali nih sobat. Masih banyak keseruan lainnya loh. So, jangan beranjak dulu ya. Ikuti terus keseruannya Irfan di Omah Kelinci. Namun kita simak dulu informasi-informasi berikut ini. Tetap di Si Sopan, Generasi Menginspirasi. Sobat Sopan, terima kasih karena masih setia menyaksikan program Si Sopan. Sobat, di antara makhluk ciptaan Allah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan hewan untuk ditundukkan oleh manusia karena manusia memiliki akal pikiran. Ya, mari Mas Irfan. Ya. Ini area umbaran juga. Ya. Nah, bagian atas. Umbarannya banyak ya di sini. Iya. Ya biar anak-anak bisa bermain di sini ya. Itu lebih banyak lubangnya juga. Iya Mas Agen. Fungsi lubang-lubang ini untuk apa sih? Apa untuk tak umpet kelinci? Wah iya benar. Jadi kelinci itu kan kalau panas dia biar ada tempat berlindung, Silvan ya. Terus kalau hujan juga biar bisa masuk. Jadi kayak rumah sampingan gitu ya? Iya. Jadi biar ada tempat untuk berteduhnya. Ya. Gitu. Untuk Sobat Sopan yang ingin berkunjung ke Omah Kelinci bersama keluarga dijamin cocok banget. Omah Kelinci beralamat di Jalan Raya Solo Tawangmangu, Gedangan, Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, baik Mas Irfan. Ya. Ini kita selalu mengedukasi kepada anak-anak ya, pengunjung. Cara memegang kelinci yang benar. Ini ada gambarnya ini? Mas Irfan ya. Yeah. Oke. Okay? Nah, ini Mas Irfan. Ya. Jadi caranya seperti ini. Dipegang punggungnya ya. Enggak apa-apa, sambil digendong ditahan gini. Nah, ditahan ya. Ya. Ini yang benar ya. Seringkali kan anak-anak suka megang kelinci di telinganya. Yeah. Nah, itu mereka kesakitan. Oh, kasihan. Gitu. Makanya memberontak gitu ya? Iya, memberontak. Bisa sakit, bisa sampai mati. Oh. Iya. Nah, terus bisa juga ditahan gini, Mas. Nah, ditahan ya. Tahan, biar kita bisa menahan berat badannya kelinci. Oh, gitu. Supaya anteng kelincinya, merasa nyaman. Ya. Gitu ya? Yeah. Oh iya, Mas Agen. Nah. Kelincinya ini apa ya juga diolah menjadi makanan gitu? Oh iya, jadi kelinci itu kan ada kelinci hias. Ada kelinci pedaging yang kita olah menjadi makanan itu kelinci pedaging. Kelinci pedaging itu cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya itu berdasarkan jenisnya, jenis. Mas Irfan. Jadi seperti ini kelinci lokal ini masuk pedaging.
Kalau kelinci hias itu seperti Flemish Giant, Fuzzy Loop, Holland, itu masuknya kelinci hias. Oh, itu? Jadi itu nggak kita sembelih. Yuvan penasaran nih cara mengolahnya menjadi sate. Oh iya, bisa. Nanti kita coba masak. Ya. Boleh. Sebelumnya kita coba main dulu ke kandang baterainya ya. Wah, hasil panen. Boleh itu, Mas. Boleh? Boleh, boleh. Oh, ya. Ya. Yuk, kita kesana ya. Ya. Taruh dulu. Ya, mari Mas Yuvan. Ya. Kita sudah sampai tempat kandang kelinci dan pengolahan. Oh iya. Ya. Oh iya, Mas Ken. Di depannya ada resto ya? Iya. Itu dari sisa-sisa makanannya dibuang atau diapakan? Ya, bisa saya jelaskan ya, Mas Silvan. Jadi kami, resto kami, berusaha memisahkan sampah. Gitu. Jadi sampah yang organik kita pisahkan, sampah yang non-organik kita pisahkan, gitu ya. Kemudian sampah yang organik itu kita olah di sini. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi dari sampah dapur dan sampah organik yang lain, itu yang pertama kita kasihkan maggot dulu. Nah, maggotnya nanti juga bisa untuk pakan ayam. Pakan ayam. Ya. Bisa untuk pakan ikan juga. Kemudian yang dari maggot atau yang maggot nggak suka, jadi maggot kan nggak suka daun. Ya, itu kita olah melalui ini kompos ayam ya. Kompos ayam. Kompos ayam, kemudian nanti ayam itu mengolah sampah menjadi kompos, dan komposnya nanti kita buat pupuk. Sementara ini untuk tanaman sayur dan juga untuk tanaman hias ya. Sobat, kelinci merupakan salah satu hewan yang dapat dijadikan pilihan sebagai hewan peliharaan. Karena bulunya yang halus dan tubuhnya yang mungil, kelinci banyak digemari oleh banyak kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa. Kelinci juga menghasilkan pupuk juga, Mas Yuvan. Jadi kelinci ini yang pertama tidak hanya padat ya, tapi juga pupuk cair dari urinnya. Itu biasanya untuk semprot. Kemudian kalau dari kotorannya itu nanti menjadi pupuk padat. Dan itu termasuk pupuk yang bagus ya, karena kandungannya cukup lengkap ya. Iya, tadi Mas kan bilang kelinci juga urinnya kelinci nih bisa buat semprot. Ya. Ini tuh buat semprot apa ini? Tanaman hias atau apa ini? Bisa tanaman hias, ya. Bisa tanaman sayur, padi juga bisa. Oh gitu. Tapi nanti pemakaiannya tidak langsung ya, Mas Yuvan ya. Pemakaiannya urin dari kelinci ini difermentasi dulu dengan probiotik, kemudian ketika mau semprot itu dicampurkan air. Campurkan air ya. Ya, Mas Yuvan pernah lihat petani nyemprot itu ya? Kan sering. Ada tangkinya itu. Iya. Ya. Itu satu tangki cukup 2 tutup kira-kira. 2 tutup. 2 tutup botol ya. Itu sudah cukup, nanti bisa disemprotkan. Wah, Masya Allah ini, Mas. Jadi ini saling berkaitan ya? Ya, betul Mas Yuvan. Kami mencoba mempraktekkan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 191. Robbana ma khalaqta hadza batila. Jadi artinya ya Rob kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ya, jadi bagaimana semua yang ada di sini bisa bermanfaat semua. Biasanya sampah itu kan dibuang ya, Mas Silvan. Tapi sampah di sini kita olah bisa jadi maggot, maggotnya bermanfaat. Kemudian juga untuk ayam, ayamnya besar nanti bisa dikonsumsi. Kemudian sisa-sisa sampah itu diolah ayam juga menjadi pupuk. Itu bermanfaat untuk tanaman. Ada tanaman hias, ada tanaman sayur. Nah, tanaman sayur ada kangkung, ada brokoli, ada wortel. Itu kita manfaatkan lagi untuk resto. Jadi ini konsepnya adalah integrated farming, Mas Ilvan. Ya. Nah, sobat-sobat, jadi jangan membuang sampah sembarangan ya. Karena sampah bisa dikumpulkan dan bisa dilakukan dengan yang dicontohkan dengan masakan. Iya nih masakan. Ya. Ya tadi kan bilang pupuk nih. Bisa dibuat pupuk. Ya. Ya. Apa di sini ada tanaman yang diberi pupuk dari pembuatan ini? Ya ada. Supaya nanti kita bisa praktek, bisa lihat langsung. Kita langsung ke sana aja ya. Iya. Ya. Oke. Siap. Ya.
Nah sobat-sobat, tadi kita sudah belajar mengenai kompos, dan kita sekarang akan belajar cara mengaplikasikan kompos tersebut. Ya, ini Mas Silvan, Mas Aryo, assalamualaikum. Ya, ya ini Mas Silvan mau melihat cara kita untuk memasukkan kompos ke dalam media. Ya, mungkin bisa dibantu. Ya. Nah, ini di dalam apa? Aglonema, tanamannya namanya Aglonema. Ini kita kasih, kita aplikasikan pupuk kandang dari kotoran kelinci, Mas. Ya. Tadi ya. Iya, yang di atas tadi. Ini kita masukkan. Ya. Jadi ini dengan pupuk kandang dari kotoran kelinci dan kompos yang diolah ayam, alhamdulillah tanaman-tanaman di sini tumbuh subur dan terlihat segar. Warnanya pun juga bagus, Mas Silvan ya. Kalau kan tadi dari urin kelinci ini, katanya disemprot kan? Iya. Di sini apa juga sering disemprot? Iya, kan? Seperti ini ya. Ini urin kita masukkan, kita campur air ya, terus kita pompa seperti ini ya. Dan apa, nah, kita semprot, dan penyemprotannya diusahakan di bawah daun, Mas Silvan ya, seperti ini. Nah, karena stomatanya itu ada di bawah daun sehingga bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam pupuknya ya. Kalau kan sobat-sobat ini ada di mana-mana ini, jauh-jauh ya. Kalau ini, apakah tanamannya yang ada di sini cuma dijual di sini atau? Oh ya, kita juga ada greenhouse di daerah Ngeranten ya, di daerah Karang Pandan yang sisi timur utara. Kita juga ada Instagramnya ya, Omah Godong Karanganyar. Bisa juga kita melayani secara online. Jadi nanti bisa di searching di Instagram Omah Godong KRA ya, Omah Godong KRA. Itu nanti bisa ada foto-fotonya di situ dan juga bisa langsung pesan. Ya. Kita melayani pengiriman di luar kota juga. Sebagian hewan ada yang memang berbahaya dan manusia harus menjauhinya. Tapi ada juga yang Allah takdirkan hewan tersebut dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memudahkan aktivitas manusia sekedar untuk hewan peliharaan, bahkan hewan yang untuk dikonsumsi sebagai sumber nutrisi bagi tubuh manusia. Sobat di rumah mungkin salah satu yang menyukai hewan kelinci ya. Oh iya sobat, selain dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan, kelinci juga bisa dijadikan daging santapan. Contohnya sate kelinci. Nah sobat-sobat, kali ini Yulvan sudah bersama dengan Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati, ya. Yulvan penasaran nih dengan cara membuat sate kelinci ini. Iya mas. Boleh diajari? Boleh, enggak. Kalau ini kalau sate kelinci enggak direbus dulu, langsung. Jadi ya, langsung dibakar gitu ya? Iya, iya. Gini ya mas. Potongan kecil-kecil. Iya, potongan kecil-kecil. Perlu kita ketahui bahwa daging kelinci mengandung protein yang tinggi loh, tidak kalah dengan daging ayam, dan dapat digunakan sebagai bahan utama masakan. Daging kelinci tidak hanya tinggi protein, tetapi juga rendah lemak dan kolesterol. Ya, sudah jadi. Bagus. Oh iya Bu, ini langkah selanjutnya sama bumbunya ini apa Bu? Bumbunya tuh banyak banget nih mas. Ini ada gula jawa, terus ada bawang merah, bawang putih, tumbar, merica, banyak. Terus lengkuas, jahe, daun jeruk. Terus bumbu, terus langkah selanjutnya ini apa Bu? Ini langsung apa dibentuk mas, bentuk terus. Jadi ini udah jadi bumbu halus gitu? Iya, jadi bumbu halus mas. Ini mas. Kenapa kok ini rempah-rempahnya harus banyak Ibu? Iya mas, kalau kayak bumbu sate cuma kecap tuh rasanya kurang. Soalnya ini dagingnya kan tebal, nggak kayak daging ayam. Juga. Cara memasaknya juga beda ya Bu? Juga beda, kayak gini.
Mau bantu Bu? Iya, enggak. Ini bumbunya yang buat Ibu sendiri ya? Iya, Ibu sendiri. Itu cara melihat supaya sudah matang gimana? Nanti warnanya tuh kuning. Kuning? Iya, terus satenya tuh agak enteng, enggak berat gitu ya. Pak, seperti ini sudah matang apa belum? Sebentar lagi. Oh, ya. Gitu. Iya Bu. Ini selain dibikin sate, daging kelincinya dibikin apa? Buat tongseng. Buat kebab. Buat rica. Buat setik. Nah sobat-sobat, alhamdulillah satenya sudah matang. Dan selanjutnya kita akan sajikan. Tungguin ya. Ya, Mas Zilvan, gimana tadi sudah mencoba mengolah daging kelinci ya? Seru ya? Iya, seru. Gimana? Bisa cerita nggak serunya? Tadi kan sama Bu Yati diajarin motong. Bisa nusuk. Motong? Bisa deh. Bisa ya? Terus nusuk? Nusuk sate. Bisa? Bisa. Masya Allah. Terus? Sama bakarnya. Bakar? Sudah kepanasan? Panas. Ya, terus hasilnya gimana? Lumayan nih. Ini ya? Iya. Coba dimakan. Ya, monggo. Iya, ayo bareng-bareng. Ya. Ya, yuk. Ya, bismillah. Ayo. Jangan lupa berdoa ya. Buatannya Julvan ini. Iya. Wah, enak sekali ini. Masyaallah. Sama Piyati tadi. Masyaallah. Iya. Julvan. tadi gimana pas sama Bu Yati? Seru sih. Tanya-tanya apa aja? Tadi tempat nanya menu ini daging kelinci nih di sini apa aja gitu. Katanya ada steak. Betul. Dan sobat-sobat nih, steak yang dibilang Bu Yati tadi ini. Ya. Steak kelinci. Ya. Kalau ini apa itu namanya? Kalorinya di daging kelinci. Kalorinya ya, daging kelinci ini kalorinya rendah. Jadi kalori rendah, proteinnya tinggi. Kalau kelinci itu proteinnya sampai 21% ya. Kalau ayam itu 20%. Kalau sapi itu 16% proteinnya ya. Kalau domba itu 15%. Nah, sapi itu 16% proteinnya tapi lemaknya tinggi. Lemaknya sampai 25%. Kalau kelinci ini sendiri lemaknya ini. Ini cuma 10%. 10%. Jadi bisa dikatakan kelinci ini adalah daging yang sehat. Oh iya mas, selain olahan daging kelinci ada daging apa ini? Ya, jadi kita itu kan konsepnya family resto ya Mas Silvan. Jadi kita tidak hanya ada daging kelinci, tapi ada daging kambing juga, landak. Kita ada ayam, bebek, juga ada menu ikan. Ya, jadi kita jagani ya supaya kalau rombongan yang kesini ada mungkin yang nggak tega makan daging kelinci atau nggak doyan, itu kita ada menu-menu yang lain ya. Kalau untuk menu sayurannya, menu sayur banyak juga, ada cak kangkung, cak brokoli, kemudian ada sop kelinci, ada sop manten, ada juga sama brokoli telur asin. Nah, sahabat sopan yang mungkin nggak suka dengan brokoli, nanti kalau di rumah kelinci bisa pesen brokoli telur asin, itu anak-anak pada suka. Ya. Oh iya sobat sopan, di sini juga ada menu buah nih, bisa melengkapi gizi seimbang buat sobat sopan. Nah sobat sopan, di sini juga ada informasi gizi. Jarang banget ya ada rumah makan yang memberi informasi gizi. Nah makanya sobat sopan di rumah jangan lupa mampir ya. Ya ini Mas Zilvan, memang kita sengaja kita kasih informasi gizi supaya untuk mengedukasi pelanggan ataupun customer bahwa memang daging kelinci ini merupakan daging yang baik, daging yang sehat, proteinnya lebih tinggi dari ayam, dari sapi, dari kalkun, ya dari domba juga atau kambing, dan lemaknya itu juga lebih rendah gitu ya. Nah, jadi ini masih banyak yang belum tahu masyarakat di Indonesia ya. Oke Mas Zilvan, ini ada juga menu steak kelinci. Mas Zilvan coba ya, biar tahu rasanya. Cara makannya diiris dulu ya. Ini. Ya diiris dulu, nanti baru di ini ya.
Silvan? Enak juga Mas. Enak ya? Oh ya, alhamdulillah. Lebih enak stik kelinci daripada stik ayam nih. Ya. Gitu ya? Oh, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Berkunjung ke sini tidak lengkap rasanya kalau tidak mencoba kulinernya. Tadi Ilvan sudah bermain outdoor bersama kelinci-kelinci yang menggemaskan. Ilvan juga berkesempatan mengajak sobat sopan di rumah untuk melihat cara pengolahan daging kelinci dan juga belajar cara merawat maupun beternak kelinci. Sekarang saatnya Ilvan icip-icip menu lezat yang ada di omah kelinci dulu ya sob. Nah sobat sopan, alhamdulillah hari ini Ilvan sudah belajar menyayangi hewan ciptaan Allah. Ya, salah satunya kelinci. Dan tadi Yulvan sudah selesai beraktivitas di omah kelinci. Yang pertama tadi memberi makan kelinci, dan terus mencoba memasak daging kelinci, dan yang terakhir mencoba menyantap daging kelinci ini. Yang rasanya Masya Allah lezat banget. Jangan lupa mampir ya. Oh iya, yang terakhir nih Mas Agen. Ya. Tips buat sobat sopan di rumah nih supaya menekuni hobi ya, biar bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Mas Ilvan, yang pertama kita luaskan niat. Ya, jadi alhamdulillah omah kelinci ini kita niatkan untuk mensejahterakan para peternak kelinci. Yang kedua, dalam bisnis kita bersinergi. Ya, saya mengajak teman saya Pak Dokter juga yang punya tanah ini Pak Aryo ya, untuk bareng-bareng membuat omah kelinci, karena dengan bersinergi itu kita akan lebih kuat. Satu ditambah satu itu bukan dua kalau di dalam sinergi ya. Satu tambah satu bisa 10, 100, bahkan 1000. Kemudian yang ketiga, tentukan segmen marketnya. Karena kita tempatnya di sini ya, di Karang Pandan, maka segmen marketnya adalah wisata. Sehingga omah kelinci ini kita konsep, konsepnya adalah resto wisata. Ada taman umbarannya, sehingga anak-anak, keluarga itu bisa refreshing, bisa berwisata di omah kelinci. Kemudian yang keempat, jaga kualitas. Ya, kualitas masakan harus kita jaga, pelayanan harus kita jaga, sehingga pelanggan yang kesini atau customer yang kesini itu nggak kapok. Jadi mereka pengen kesini lagi, mereka juga puas, dan mereka merekomendasikan omah kelinci kepada teman-temannya, saudara, dan keluarganya. Terima kasih nih Mas Agan. Ya, sama-sama Mas Yuvan. Mengajari Yuvan beternak kelinci, ya. Memasak daging kelinci. Ya. Sebelum berpamitan ini Mas, kita closing terlebih dahulu ini. Ya, baik. Si Sopan Generasi Menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat, selain menu makanan resto yang lezat, taman bermain, tak lengkap jika kita tidak membahas fasilitas yang diberikan oleh omah kelinci Resto & Frog. Nah, berikut beberapa fasilitas yang diberikan. Taman umbaran kelinci, peternakan kelinci, edukasi, pertanian organik, playground, meeting room, musola, lapangan outbound, dan wisata jeep. Dan jangan lupa, toiletnya juga bersih nih sob.